Horas, salam reformanda, masiha holongan. Ibadah masa Prapaskah pada hari ini, Minggu 2 April 2023. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami hendak memuliakan salib Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan kami, hidup kami, dan kebangkitan. Kami bersyukur padamu, Bapa Surgawi, melalui Yesus Kristus, anakmu yang terkasih, karena engkau telah menjaga kami malam tadi dari semua bahaya. Dan kami memohon engkau menjaga kami hari ini juga dari dosa dan segala kejahatan, agar semua perbuatan dan hidup kami menyenangkanmu. Ke dalam tanganmu kami menyerahkan diri kami, tubuh dan jiwa kami, dan segala sesuatu. Biarlah malaikat kudusmu bersama kami, agar musuh jahat tidak memiliki kuasa atas kami. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan umat manusia, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sebagai teladan kerendahan hati. Dia memenuhi kehendak-Mu dengan menjadi manusia dan memberikan hidup-Nya di kayu salib. Tolong kami untuk menjadi saksi bagi-Mu dengan mengikuti teladan penderitaan-Nya. Jadikanlah kami layak untuk mengambil bagian dalam kebangkitan-Nya. Kami mohon ini melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Amin. Renungan masa Prapaskah untuk kita pada hari ini, Minggu 2 April 2023, dengan tema Menonton. Nats yang mendasari dari Matius 27 ayat 35 dan 36. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Para prajurit mengawasi Yesus sewaktu dia tergantung di sana di kayu salib. Itulah tugas mereka. Dan meskipun sangat tidak mungkin ada orang yang datang dan mencoba menurunkannya dengan paksa, tetap saja mereka mengawasi. Yesus juga sedang mengawasi. Apa yang dia lihat? Sekelompok tentara yang berjudi untuk pakaiannya di kaki salibnya. Beberapa wanita, termasuk ibunya, mengawasinya dan menangis. Dua orang sekarat di kedua sisinya. Dia melihat musuh-musuhnya lewat dan menertawakannya. Dia pasti melihat banyak orang biasa, yang polos juga, yang tidak mengerti sama sekali apa yang sedang terjadi
pada saat mereka lewat. Semua ini adalah orang-orang yang Tuhan ciptakan, orang-orang yang telah Tuhan berikan ke dalam pemeliharaannya. Maka Dia mengawasi. Saya yakin Dia berdoa. Dalam tubuh dan jiwa, Dia menderita demi kita. Seorang penjaga atas kita, orang berdosa, yang sangat membutuhkannya. Engkau menderita, mati, dan bangkit bagi kami. Tuhan yang terkasih, bantulah kami sekarang untuk hidup bagimu dan bagi umatmu. Amin. Untuk kita renungkan dan diskusikan pada hari ini. Kapan terakhir kali Anda mengawasi sesuatu atau seseorang, besar atau kecil? Pada siapa atau apa yang Anda merasa cukup protektif untuk mengawasi mereka jika perlu? Apa artinya bagi Anda mengetahui Yesus mengawasi Anda? Amin. Kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kristus, Allah, Mira, Mira, Mira.
demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Olongan.